Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Ada kabar terbaru tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka hari ini yang harus kita ketahui. Ungkapan lelah dari Amanda Manopo dan Arya Saloka dengan peran berulang di sinetron Ikatan Cinta. Pasca kelahiran si baby Askara, beberapa hari ini Amanda Manopo dan Arya Saloka lakukan syuting di rumah sakit. Amanda Manopo mengaku lelah dengan adegan yang berulang ini, ungkap Amanda Manopo dan Arya Saloka. Hal ini hanya menghabiskan waktu. Terutama Amanda Manopo dan Arya Saloka kasihan melihat si baby mungil, baby Askara, ikut terbaring di rumah sakit. Tidak ada kegiatan lain, tentu saja sangat membosankan bagi keduanya. Karena diperkirakan hampir seminggu lebih, Amanda Manopo dan Arya Saloka lakukan syuting adegan di rumah sakit. Apalagi beberapa hari yang lalu, Amanda Manopo dan Arya Saloka tak sadarkan diri, begitupun dengan baby Askara. Tentu saja hal ini yang sangat membuat bosan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Bukan hanya Amanda Manopo dan Arya Saloka, penggemar Ikatan Cinta ataupun penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka ikut lelah melihat adegan ini dan merasa bosan dengan adegan yang begitu-begitu saja. Tidak ada alur cerita lain. Amanda Manopo juga mengungkapkan, semakin kesini alur cerita sinetron Ikatan Cinta semakin acak-acakan dan semakin tak jelas. Hanya penghabisan kata dan adegan yang berulang, hanya menghabiskan waktu begitu saja, ucap Amanda Manopo dan Arya Saloka saat dimintai keterangan dan mengklarifikasi tentang hal ini. Bahkan Amanda Manopo juga mengunggah rasa lelahnya di akun Instagram miliknya. Tentu saja menuai banyak perhatian dari para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Dan banyak yang menduga bahwa sinetron Ikatan Cinta akan segera berakhir. Tahu Amanda Manopo lah yang akan mundur dari sinetron itu. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru tentang artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.